Okay. Yang penting kebersihan kandang tuh selalu bersih. Ah, kebersihan kandang. Iya. Yeah. Oh, enggak perlu pakai MP3. Burung hidup aja. Burung hidup aja. Oh. MP3 mah takut burungnya. Biasanya 3 sesi kuat. 3 sesi kuat. Kuat. Wah, keren ini. Soalnya hutan, ya hutan itu mentalnya enak. Oh. Kelebihannya hutan itu biasanya kalau di atas bongkar isian. Di atas bongkar isian. Iya. Burung juga enak. Enak. Kalau ternakan itu, burung ternakan itu apa ya? Burungnya kadang-kadang kurang greget. Kalau murai yang jelas, yang penting kalau murai jelas gitu, yang penting setiap hari kadang dibersihin. Yang penting mandi, Bang. Oh, yang penting dia mandi. Kalau mandinya enak, burung juga pasti nggak terlalu gesit. Bang Yanto. Bang Yanto? Iya. Dari mana Bang Yanto? Dari Antasari. Antasari, jaksa ke sini ya? Iya. Masih putar ini. Iya Bang Yanto, ini siapa nama muridnya Bang? Gaza. Gaza? Oh, pindah Palestina ya? Iya, kayak Palestina. Oke, okay. Masuk berapa tadi Bang? Masuk satu. Berapa piolanya? Apa ini? Ya, sudah tahu. Ini. Masuk satu? Pak Yoki. Iya Bang. Ya, Bang Yanto, biasa rawatan berapa lama? Kurang lebih 4 bulan. Ya, masih baru banget ya, Pak? Iya, baru. Ini ternakan apa hutan, Bang? Hutan. Hutan? Hutan aja. Hutan aja? Iya. Oh, iya, makanya ini agak giras ya? Iya, agak giras burungnya. Enggak mau nangkring deh ya? Kadang nangkring, cuma kalau di bawah enggak pernah gacor. Di bawah enggak pernah gacor? Kalau ngeliat musuh enak. Kalau lihat musuh? Iya, baru enak. Oke, ini hariannya gimana Bang? Pagi ke Nambun nggak? Kalau pagi, seminggu paling ke Nambun 2 kali. Hari apa biasanya? Sabtu minggu? Biasanya Selasa sama Jumat aja. Oh, Selasa sama Jumat aja, itu rutin Nambun ya? Iya. Oh. Yang penting kebersihan kandang tuh selalu bersih. Ah, kebersihan kandang? Iya, harus. Kalau mau tidur, pagi sore. Kalau mau tidur juga karpetnya harus bersih. Kalau mau tidur? Iya. Dicek lagi Bang? Iya, biar... biar sehat burungnya. Oh. Yang penting kesehatan aja. Iya. Terus jangkrik kena berapa Bang harian? Harian saya 15. Pagi 15, sore 15. Seneng banget itu. Iya. Tadi lapangan turunin dikit udah enak. Oh, kalau buat di lapangannya. Iya. Oke, kalau jemur Bang. Jemur paling jarang-jarang jemur saya burung ini. Hah? Jarang jemur, paling jemur 10 menit doang udah. Jemur 10 menit doang? Iya. Seminggu, tiap hari jemur kan terus? 2 hari sekali lah. 2 hari sekali? Iya. Jemur 10 menit? 10 menit aja. Oh, soalnya burung nggak suka dijemur. Oh dia, ogah-ogahan kalau itu? Iya, nggak terlalu suka dijemur. Iya. Mandinya Bang? Kalau mandi paling enggak ya 2 hari sekali lah mandi. 2 hari sekali? Iya. Dia di barang di keramba Bang? Di keramba. Keramba? 2 hari sekali? Iya, biar seger di keramba. Biasanya waktu mandinya pagi atau sore? Saya mandi burung murai itu pagi-pagi aja. Pagi? Iya. Sebelum pagi dimandiin, habis itu dia jemur sebentar 10 menit, langsung diangin-anginin aja. Oh, diangin-angin? Iya, langsung berodong lagi. Oh, hadiahnya kadang? Iya. Keluar pagi sama
sore doang? Iya. Keluar pagi sama sore. Oke bang, lanjut. Terus kalau pemasaran? Waduh, saat ini sih belum sampai ke situ deh. Di rumah nggak ada pemasaran? Oh, di rumah kalau masteran banyak. Apa? Kapas tembak yang penting. Kapas tembak? Iya. Ada lagi? Kapas tembak sama kolibri aja udah. Sama konin aja? Iya. Oke, terus pakai MP3 nggak, Bang? Kenapa? MP3 ya? Oh, nggak perlu pakai MP3. Burung hidup aja? Burung hidup aja. Oh. MP3 mah takut burung. Oke, Bang. Terus kalau setting lomba Bang Gajah? Setting lomba itu yang penting dari rumah kenyang 15 ekor. Belum jalan kasih 15 ekor? Iya, sampai lapangan kasih ulet 3 biji aja udah. Ulet 3 biji dong? Iya. Sesi satu itu? Iya. Di lapangan kerodong ini gak apa? Paling buka kerodong dikit aja udah. Oh, seletingnya? Iya, resletingnya. Naik sesi 2 Bang? Kenapa? Naik sesi 2 biasanya gimana kalau kalau sesi kedua biasanya gak usah kasih apa-apa. Udah itu doang. Yang penting intinya dari rumah kenyang aja udah. Dari rumah kenyang? Iya. Dari orang pertama Pak, Abang cuma nyari. Ini dari orang pertama enggak pakai kayak gitu, saya setting sendiri. Oh, setting sendiri. Maunya burung gimana saya turutin. Oke. Paling kuat berapa sesi nih Bang Gajah? Biasanya 3 sesi kuat. 3 sesi kuat. Kuat. Oh, kira-kira. Soalnya hutan, ya hutan itu mentalnya enak. Oh, kelebihannya hutan apa, Bang? Kelebihannya hutan itu biasanya kalau di atas bongkar isian. Di atas bongkar isian. Iya. Burung juga enak. Enak. Oke, itu Bang kalau ternakan itu, burung ternakan itu apa ya? Burungnya kadang-kadang kurang greget. Oh, ternakan. Kurang ngotot juga. Iya, benar ya. Kurang gagah. Iya, kurang. Gimana sama hutan tuh? Enakan hutan ah? Oke, menurut Abang enakan hutan. Hutan ya. Ini kalau agak giras, cara ngesetnya gimana Bang ngatasinya nih? Kalau agak giras ya emang karakternya begitu Bang. Karakternya begitu? Iya. Kasih tips dong buat teman-teman cara ngatasin murai yang giras. Kalau murai yang giras yang penting, kalau murai giras gitu yang penting setiap hari kadang dibersihin ya. Yang penting mandi Bang. Oh, yang penting mandi. Kalau mandinya enak, burung juga pasti nggak terlalu gesit. Oh iya, benar ya. Iya. Oke. Ya itu Bang ya. Iya, ya, terus kalau materi di atas apa nih yang dikeluarin Gajah? Dia materi biasa tadi buang kapas tembak. Biasanya dia kenari panjang-panjang enak. Biasanya kenari panjang. Iya. Dua lagu tuh kenari. Kan? Dua lagu kadang cililin, tiga lagu bisa. Tiga lagu dia iya. Bisa. Wah, keren juga ya. Selama 4 bulan nih Bang, prestasi udah berapa banyak? Kalau prestasi ini baru 3 kali saya gantang, soalnya saya jarang gantang murai. Oh, baru jarang gantang? Iya. Tapi sekali gantang? Enak, masuk pasti masuk. Sekali gantang pasti enak. Sekali gantang pasti ada? Oke, iya benar-benar. Terus kalau apa namanya? Ada tawaran ya Bang? Waduh, kalau tawaran sih pernah ada, cuma saya masih sayang. Masih sayang? Masih anggap berapa? Boleh tawaran paling murah. Iya, burung saya ini ditawaran murah. Ditawaran berapa? Berapa? Paling waktu itu pernah ditawaran 5.000. 5.000. Kasih sayang ya. Kan? Sayang. Iya. Oke, sekarang jangan hoki. Iya. Ini burung PR-nya apa, Bang?
PR-nya dia itu gimana selama ini kayaknya ya aman-aman aja. Enggak ada kendala, turun juga enggak pernah. Iya. Suka duka main murah apa ini? Suka dukanya main murah itu ya sebenarnya tergantung hoki juga sih, Pak. Semewah-mewahnya burung itu kalau nggak hoki ya nggak bisa. Iya, hoki. Ya, terakhir pesan apa nih buat pemain kicau apa nih kira-kira? Ya, buat teman-teman kicau mania yang terutama main murai. Yang penting kalau main murai itu kebersihan kandang satu. Ya, mandi ya teratur. Kayak orang aja lah, kalau orang disayang, burung disayang, pasti burung juga bales, itu aja. Iya.